surat aku yang ke sebelah sini bisa sampai ke orang tua aku. Nggak kayak yang kemarin-kemarin, balik lagi ke pesantren. Semoga aja ya, Rubiah. Kamu tahu kabarnya mereka. Iya, Rubiah. Itu yang aku harapin, Sonya. Sejak pertama kali di pesantren, aku nggak tahu gimana keadaan orang tua aku. Males gua sama lu. Masa gua dikasihnya dikit sih ya? Nanti coy, nanti kira-kira kita sudah berhasil. Baru gua kasih season, gua kasih. Tapi gak boleh dikit banget gitu. Aduh, dong, bro. Kita bagi rata coy, kita bagi rata, tenang aja. Wah, dia main gitar sembarangan. Wah. Ini gak bisa didiemin. Bener. Kita harus diberantas nih, kita harus berantas nih. Mendingan kita lapor aja Pak Kiai ya. Setuju. Memang kemaksiatan harus dilaporkan. Bener. Terlalu. Terlulah lo. Yuk, kita lapor. Emang lo udah kelar belajar? Bang, belajar itu gak ada selesainya. Gak terbatas. Selama kita masih punya nyawa, kita bisa belajar terus. Jadi lo mau nyanyi? Ya gitu deh, refreshing. Biar kita gak suntuk. Sekalian gue juga mau nostalgia. Biar seimbang antara hiburan sama belajar. Gitu, setuju gak? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, Pak Kiai. Si Riki buat keonaran di asrama. Waduh, sungguh terlulah itu, Pak Kiai. Keonaran? Apa maksud kamu, Isro? Terlalu, Pak Kiai. Dia terlampir buat kezoliman kepada anak-anak. Wah, betul, Pak Kiai. Dia mau merusak moral para santri-santri. Dia mau merusak, Pak Kiai. Kita mau dijadiin anak band kayak dia, Pak Kiai. Wah, itu nama terlulah. Isro. Bermain musik itu adalah profesi, bukan kezaliman. Sesungguhnya, sebagai orang tua yang baik dan bijaksana, marilah kita merawat anak-anak dengan baik dan benar. Aduh. Itu Pak Kiai, itu Pak Kiai. Lu ceramahin lagi. Lu gak ngingetin gua soalnya. Lu ngemengin jelatas banyak yang mercon. Besok jangan ngomong terlalu, ngomongnya terlulah. Kenapa kalian berhenti? Lanjutkan permainan gitarnya. Saya mengerti perasaan kalian. Selama kalian tidak meninggalkan sholat dan pengajian, silahkan kalian latihan bermain musik. Di pesantren ini ada sebuah ruangan yang bisa kalian gunakan untuk mengembangkan bakat musik kalian. Ustaz, ya iya. Alhamdulillah, kita bisa main musik di sini ya. Pap. Oh, topenya hujrat tuh, hujan lokal. Rabiah, kamu lagi sedih ya? Aduh ya Rabiah, kamu jangan nangis lagi, jangan sedih lagi, kamu sabar ya. Rabiah, aku jadi sedih kalau ngebayangin kamu. Udah kamu dimusuhin semua orang. Dan kamu juga dibilang punya orang tua, tapi kamu sendiri gak tahu orang tua kamu di mana. Makasih ya, Wit. Aku memang menderita.
Tapi aku senang akhirnya ada juga yang bisa ngertiin aku. Mereka nggak bisa bareng-bareng lagi. Kalau gitu, gue aja yang deketin Ricky. Dun, lu ajuin aja ke Bu Zaitun, biar lu satu grup sama Ricky. Gimana? Ya, bener juga loh. Apa lo liat-liat? Bu, saya satu grup ya sama Ricky. Tenang aja. Nanti ibu yang atur, ya. Syukurin lo. Gue seneng banget loh. Akhirnya si Ricky dan Robiah gak boleh ketemu lagi. Dan itu artinya peluang besar banget kan buat gue supaya gue bisa ngacoin persahabatan mereka di bakti sosial nanti. Dulu. Wahai! Hindu dan Hesti, ya elah. Bagaimana kalau Daku menawarkan diri? Nanti kita satu grup ya, satu grup. Aku ingin menjadi penjagamu, pelindungmu, pengantarmu sampai ke liang lahat. Amin. Eh, Itam, gua tuh belum mau mati tau gak? Masya Allah. Tuh lidah dijaga, jangan kayak pedang. Hati-hati kok ngomongnya. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Eh, kok malah ngomong gitu sih? Tahu siapa yang meninggal lagi ya? Innalillahi. Dengar kayak gitu aja denger ya, pusing. Eh, tapi gue butuhnya orang jelek berdua nih. Waduh. Supaya gue bisa deketin Ricky. Jelek lu? Iya, gue duluan. Udah, gue duluan ya. Ya, kok aku gak diajak? Tunggu sayang, tunggu. Hei, A'a ingin mengantarkanmu sampai ke asrama sayang. Sayang. Ini tuh udah nyampe asrama putri, tahu? Lihat tuh. Masya Allah. Eh, lu bukan ngemeng dari tadi ya kalau kita udah nyampe. Ha, terulah lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Dun. Kalian ini keterlaluan ya, berani-beraninya masuk ke asrama putri. Apaan? Lu tau kan, kita ini bakal kena masalah. Makan udah cabut dari tadi, cabut ya. Misi bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, cepetan pergi. Rubia, aku di sini. Ya ampun Ricky, kamu tuh ngapain sih? Nanti kalau ketahuan gue asrama kan bisa gawat. Rubia, ini cuma sebentar doang kok, udah gak usah takut. Aku cuma mau nanya, kamu suka gak kaset sama bukunya? Seneng banget Ricky, makasih ya. Padahal kan aku belum pernah ngasih kamu apa-apa.